guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau review game, nama gamenya SpongeBob SquarePants. Jadi itu kayaknya plesetan gitu dari SpongeBob SquarePants, tapi karakternya memang mostly kayak SpongeBob semua, mungkin emang SpongeBob, tapi ya namanya aja diganti karena bukan dari officialnya langsung. Oke, langsung aja kita main. Oke, kita play guys. Wah. Oke, SpongeBob-nya pegang pistol. Tadi di situ di atas ada kayak notif gitu, kita harus pergi ke Krusty Krab. Ini aku kecilin dulu, guys. Oke. Okay. Eh, jadi aku gimana ya? Ini di luar ekspektasi karena SpongeBob-nya tiba-tiba megang pistol gini dan ada pelurunya. Oh my god. Wow. Gak bisa kesana guys. Oke, tadi ada notif gitu di atas, kita suruh ke Krusty Krab, tapi ini kita keliling rumahnya dulu. Eh, ada Gary. Meow. Meow doang dia. Meow, emang meow doang sih, dia gak ada ngomong-ngomong. Oke, sepasang sepatu cewek. Oke, ini aku suka sih, suka banget sama grafiknya. Dan ini pertama kali aku jalan-jalan di rumah SpongeBob sedetail ini, dan aku, oh ini nggak tingkat ya, tapi aku taunya ini tuh tingkat loh guys, ada episode gitu dia tingkat gitu. Oke, okay. Ini nggak ada apa-apa. Oke, kita bisa keluar. Tapi apa? Wow. Oh, ini keren guys, beneran. Ini rumah Squiddy. Kita coba masuk. Dikunci guys. Dan sama Patrick. Pat. Oh, ada Patrick. Oke, kita bisa turun langsung. Hai SpongeBob. Oke. Dia emang gak punya kaki kan. Hey. Kita harus ke space climb. Oke, space. Eh, gimana sih? Oh, dia tinggal di oke, kita tekan space bar doang. Kita harus ke Krusty Krab. Krusty Krab gimana ya? Oke, aku pernah nonton kalau dia pergi kerja tuh pasti ke sini, ngelewatin Patrick dulu. Oh, ada rumah Sandy. Oh my god. Terus ini kita pegang pistol buat apa ya? Oh, itu dia. Hey. Tapi kok dia nggak pakai helm ya? Oh ya, lagi di rumahnya. Oke. Okay. Ini rumahnya nggak bisa dinaikin ya? Nggak bisa guys. Kalau ice apa ya? Oh. Oke. Okay. Udah pusing. Tapi ini di rumahnya nggak ada apa-apa ya. Jadi kita keluar aja guys. Tadi kita lewat sana ya. Udah kesini berarti. Hai. Oh ini nih. Ini kayaknya aku tahu deh. Oh ya, ini tuh panti jompo. Oh ya, bener-bener panti jompo guys. Woi. Aduh, kursinya ada pernya guys. Wah, mermaid man. Halo. Eve. Barnacle boy. Ih, seru banget tuh mainin gamenya. Oke, okay, kita harus ke tujuan kita ya guys. Krusty Krab. Aduh, agak nge-freeze nih dia. Ini gara-gara sambil nge-record. Wih, ada manusia gelembung. Ada gelembung. Oke, okay, tadi. Oh, ini. Oh, oke. Okay, ini jam bucket guys. Tempatnya plankton. Ada Flying Dutchman. Aduh.
Okay. Gak bisa dibuka. Kita ke Krusty Krab. Krusty Krab. Okay. Apakah kita harus memasak di sini? Mr. Krab. Jangan-jangan ini plankton guys, karena robot, ya gak sih? Kan ada yang dia tuh jadi robot itu. What? Oh my god, ini apa? Huh, ini manusia-manusia ikan kok ada di sini ya? Tutup aja. Okay. Oh, ada Tuan Crab. Mr. Crab. Alright, boy. Okay, kita disuruh nagi ya kayaknya ya. Okay, di situ ada questnya. Go to Squidward House and collect the offer to... Oh, jadi si Squidward punya utang itu ya. Tapi aku masih penasaran ini kenapa gak bisa dibuka ya? Apa ada pintu lainnya? Gak ada guys ini. Police station. Tapi tadi dikunci kan ya? Apa udah kebuka ya? Ya ampun, ini pertama kalinya aku ngeliat bikini banget tuh. Sampai keliling-keliling ini. Kelewat. Kita udah ngedobrak kok tadi. The red mist is coming. Siapa tuh? Okay, SpongeBob. Squiddy. Itu matanya kenapa coba? Oh, no, jangan. Kita nembak Squidward. Ya ampun. Gila sih. Gila. Go to Patrick House. Kita disuruh nagih juga ke Patrick. No. Pat. Snap Patrick. Kita disuruh kayak menghajar lehernya Patrick. Snap. Ya ampun, jahat banget sih. Oh, Pat. Go to Go Lagoon and... Okay, kita disuruh ke Larry. Cuma... Oh my god, I'm sorry, Patrick. Dia udah ngebunuh sahabat-sahabatnya loh, Squidward sama Patrick. Gila. Kita harus ke Go Lagoon. Apa pantai ya? Soalnya kan si Larry kan emang suka di pantai. Sini kemana coba? Wah, ada bangunan yang runtuh di sini guys. Oh, itu pantai. Oke, aku lihat pantai. Kita harus cari Larry. Kesini. Oke, nggak bisa naik. Bisa. Larry. Oh itu. Kok warnanya orange sih? Kuning. Hello Larry. Hey, what's up? Money. Oh, dia enggak ngasih uangnya. Terus ini penjahat bukan sih? Dia penjahat yang pernah ngikutin SpongeBob itu loh. Sini harus ngapain? Cuma bisa tokun apa kita langsung oke Larry goodbye. Wait. Guys, kita ditembak.
Home Sweet Pineapple. Home Sweet Home. Home Sweet Pineapple. Oke. Okay. Ini kita tiba-tiba respawn di rumahnya ya, berarti mati tadi. Oh my god. SpongeBob-nya jadi mafia, penagih utang, ay. Jadi rentenir. Apa dari sini bisa? Kita tetap aja dibunuh, terus gimana dong? Oh, bisa reload juga ternyata. Aku nggak tahu ini pelurunya isinya berapa ya? Oke, berarti tadi bisa ya lewat sini. Terus habis itu kemana? Kita harus ngebunuh penjaga-penjaganya juga. Berarti ini main cepet, guys. Gak bisa ya? Oh, kita harus ke lairnya dulu. What? Apa tadi yang gak kebaca? Ampun, kita benar-benar pembunuh. Guys, di sini kita harus nembak sadis. Aku nggak tahu itu apa ya. Sadis. Kayaknya kita. Oh, ini mah cuma rumah-rumah aja. Itu apa tuh? Bang. Oh, ini bang di sini. Ini nyonya Puff. SpongeBob. Please don't talk to me. Emang dari dulu emang Nyonya Puff takut ya sama SpongeBob. Oke, jadi kita benar-benar harus ngebunuh-bunuh gitu. Wah, ada ubur-ubur guys, banyak banget. Hai. Oh, kita nggak ada ini ya, quest menangkap ubur-ubur aja ya. Oh my god, series Souls itu ini panti jompo. Masa kita harus nembak-nembakin kakek-kakek? Ya ampun, kasihan banget. What? Oh my god. I'm sorry. Oh my god. Oh my god. Oh. Jadi kita bisa ngelooting guys, ya ampun. Return to the Krusty Krab and talk to Mr. Krab. Oke. Emang sebanyak itu kah hutangnya? Ya ampun. Tapi main Mr. Krab ya kan? Apa kita bisa ngebunuh dia? Bisa ya ternyata. Coba aku mau lihat kalau ngeluting dia dapat apa. Goblin. Apa ya goblinnya? Oh. Kayaknya aku pernah lihat deh episode burger yang busuk begini. Ya gak sih? Oke. Okay. Mr. Krabs. Shut the door, lady. That squirt. Huh, what? Oh my god, kita disuruh ngebunuh Sandy, guys. Ya ampun. Bener-bener Mr. Krab tuh menghalalkan segala cara gitu biar dapat duit. Sandy. Oh, enggak kena. Oh, habis-habis. Sorry. Enggak, suaranya. Kalau misal pon, oh kita punya handphone. Oh my god. Kill Nerd Downtown. Tahun-tahun apa ya, di tengah kota sana berarti. Ya ampun, kita benar-benar jadi pembunuh. Downtown ada apa ya, kita bisa masuk ke rumah-rumahnya ini. Kesini. Oh my god. Lihat, kita benar-benar jadi pembunuh. Coba kita credit card.
Tapi nggak ada saldonya. Nggak bisa diluting. Weak. I'm so sorry. Your, huh? My credit card? Nggak bisa masuk, guys. Apa kita bisa ngambil duit kali di sini ya? Bisa juga. Ya ampun, kita ngebunuh banyak orang tapi sia-sia. Oke, narx itu apa ya? Aduh, narx apa ya, guys? Oh my god, ada lubang segede gini. Kill 9 more citizen. Astaga, kita disuruh ngebunuh 9 orang lagi. Oke, ini apa ya? Nggak bisa ngapa-ngapain, guys. I'm so sorry. Ngeri banget. Oh my god, suaranya kanan. I'm so sorry. Oh, jadi kita harus ngebunuh itu terus kita harus ke bank lagi. Dan, wah, orang-orangnya masih hidup lagi sih. What? Eh, ada suaranya dong. Oke, terus return to Mr. Krabs. Oke. Nah, ini SpongeBob-nya jahat banget asli dah. Biasa kan SpongeBob positif gitu ya. Di sini negatif banget, gila. Sumpah ini negatif banget, guys. Ini apa? Kita dapat. Oke, yang kita tunggu-tunggu dari dulu, guys. Driving license, SIM. Ya kan SpongeBob kan pengen banget SIM, guys. Cuma nggak lulus-lulus mulu, jadi nggak dapet SIM. Kayak ini kalau udah nyelesain satu misi tuh orang-orang hidup-hidup lagi deh. Kayak what? Apa itu? What? Kok muter-muter gitu ya? Coba deh kita lihat ya, apa mereka hidup lagi. Oh, alhamdulillah guys, masih pada hidup. Bener, jadi kalau habis nyelesain misi itu dia ini lagi, hidup lagi gitu. Tuh, Flying Dutchman juga. Oke, okay, kalau gitu. It's more money. What? Huh? I will take you out to me true form. Itu yummy banget guys ini kalau pakai bumbu saus padang. Kepiting saus padang. Mr. Krabs. Ini gimana cara ngebunuh Mr. Krabs? Gak bisa, gak bisa. Oh my god, oh my god. Aduh, apanya ya? Aduh, kepiting kan. Oh. Ini tuh bom toh. Oh, kalau harus lari. Oh my god. Kita harus giring dia ke sini biar kena. Ke sini kau. Tapi tuh gak berkurang ya hijau-hijaunya ya. Darahnya gak berkurang.
Aduh, 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 cepet ke sini. Tuan Crab. Gimana sih, kok nggak mati-mati dia? Harus tepat kali ya, tepat di atasnya ya. Oke, kita coba. Lah, kita yang mati nanti. Ya ampun. Ya ampun, amis. Nggak bisa. Aduh, nggak bisa kemana-mana. Oh, nunggu lagi, guys, ternyata. Aduh, udah dong. Ya ampun. Oke, dia berkurang. Jadi, waktu kena tuh kita langsung nembak dia gitu. Oke. Ayo. Habis. Oh my god, habis guys pelurunya. Sekali lagi nih. Oke. Jadi kepiting saus Padang bentar lagi, guys. Ayo. Oh my god, darahnya masih ada yang orange ternyata. Kuning. Masih ada yang kuning darah dia, guys. Nggak mati. Set. Oke, satu lagi. Nah, jangan udah kuning merah lagi darahnya, ampun. Sini, Mr. Crab. Tuh, kan bener, guys. Udah merah-merahnya. Ayo sini. Hampir habis dong pelurunya, gimana sih? Gak bisa reload, guys. Oke, ada story-nya, guys. Tuh, udah dia langsung kepiting saus Padang deh, guys. Mantap banget game-nya. Oke, guys, jadi game-nya selesai. Dan kalau kata aku ini seru banget, cuma ya agak-agak ngeri gitu questnya, nggak yang fun gitu, tapi seru, top lah buat yang bikinnya. Oke, sampai ketemu di review game selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe.